Villa ini terdiri dari 6 unit one bedroom, guys. Nah, ini sharing poolnya. Ada hemoknya juga nih, asik buat santai. Oke, kita cek ke dalam, guys. Oke, guys, ini adalah ruangan tamunya nih. Oke, di sini kursi-kursinya kelihatan nyaman ya. Nah, ada pajangannya juga nih. Jadi lebih bervariasi lah ruangannya ini. Nah, ini ada bagian kitchennya juga. Kita bisa masak di sini. Terus ada bisa pemanas airnya juga ada. Piring-piring semua sama tempat cuci piringnya. Oh iya, ini ada mini kulkasnya juga. Jadi kalau menurut gua nih, dengan kondisi villa seperti ini nih lengkap banget loh, guys. Bagus lagi tempatnya. Dengan harga yang terjangkau, cozy juga loh. Oke, kita cek ke kamarnya. Nah, ini kamarnya, guys. Bersih ya. Semuanya serba putih gitu. Tuh, ada cerminnya juga, gede banget lagi. Ditempel di dinding. Di ujung situ ada lemarinya, terus di situ ada TV-nya. Nah, kita lihat kamar mandinya nih. Langsung kelihatan bathtub-nya. Ada wastafelnya, lengkap dengan hair dryer dan ada cerminnya juga nih. Nah, lengkap juga. Nah, ini bagian showernya, guys. Ada tempat handuk, juga ada shampoo dan sabunnya. Nah, ini tampilan luarnya ya, guys. Itu ada tempat kita bisa duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai juga, sebelahan sama sharing poolnya. Oke, guys, sampai di sini dulu ya. See you on next video. Bye.